Harta Karun. Nah ini kita itu bakal konten di rumah sana. Di sana kan rumahnya lama kan, yang udah bertahun-tahun gak ditempatin. Oh ini deh. Oh ini. Wow, atau si Harta Karun kita pertama ini. Ibunya tadi di sini. Wah. Ini tembok itu. Itu masih kecil kayaknya, sumpah. Sumdes, bayi gak sih? Iya. Oke guys ya, jadi hari ini tuh kita berempat pengen ke rumah kalian yang baru itu. Iya, kalian masih inget gak sih guys sama ini? Ini adalah mesin pendeteksi harta karun. Jadi ya, ini tuh kalau misalnya ada emas atau ada perak gitu bakal bunyi ya. Iya. Bunyinya nanti tit yang kayak waktu tuh kita tuh pernah konten juga kan. Cuman kan waktu tuh kita tuh di rumah sini. Nah, ini kita itu bakal konten di rumah sana. Di sana kan rumahnya lama kan, yang udah bertahun-tahun gak ditempatin. Biasanya kalau kayak gitu tuh kayak di bawah-bawah tanahnya itu banyak harta karun yang kita kayaknya. Iya, benar banget. Siapa tahu kita nemu emas. Peninggalan orang-orang itu kan. Banyak tanahnya ya kan, iya. Selagi belum dirapin kita gali-gali semua ya guys. Iya. Siapa tahu nanti kita pulang-pulang bisa kebeli apa gitu kan dari masjid, siapa tahu. Di rumah lagi ya kan. Apa jangan-jangan nanti di sana orang rumah itu kayak lupa gitu kan, dia emasnya pernah jatuh atau iya, kalung kan kalung emas, siapa tahu. Yes. Nah, mesin ini juga tuh kayak bukan cuman ngedeteksi emas atau apa gitu loh. Yang kayak waktu itu aja kayak cemiti, benda-benda, barang-barang tuh bisa deteksi sama ini, apalagi yang kayak magnet-magnet gitu. Masih langsung bunyi kan. Iya. Kalau kita ngedeteksi di sini lagi kan udah pernah tahu kan kalian ada apa aja. Enggak ada lagi sih di sini. Udah pernah kita ambilin. Nah, guys, daripada ini kita di sini cuma diem-diem doang ya kan. Mending ini kita langsung cus ke sana. Takut kesorean kan. Iya, bener banget. Ini kita langsung aja ke sana ya, guys. Itu kita lanjut pas udah di sana aja. Kalau gitu buat kalian stay tune. Ayo. Oke guys ya, jadi ini kita berempat udah nyampe di rumah sini ya guys. Nah, ini kita langsung aja ke dalam nih. Yeah. Soalnya di sini nggak ada tempat galian, paling di belakang. Ini kita mulai dari sini ya. Iya. Di situ tuh dia mana nganuinnya, lupa loh aku. Udah. Kita deteksi, nggak bunyi. Belum ada di sini. Di sini kalau ada kita gali cuma lihat bang. Tuh dia bunyinya cuma sebentar. Bunyi tuh. Paku. Magnet. Yuk kita cari lagi. Oh, berarti paku itu termasuk ya? Iya. Coba nih. Kita ada teks. Korek-korek. Ini yang korek-korek yang cowok ya. Coba ini. Ini bunyi. Di mana tadi, di sini? Di sini dulu, guys. Nah, coba di sini, sini dulu, di sini. Tadi bunyi bentar. Gak ada. Oh, ini nih. Oh, ini. Oh, alay. Harta karun. Kawat guys, harta karun kita pertama ini ya, dapatkan kawat jelek. Yo kita cari jelek. Di dalam aja yuk. Ayo. Yo. Kita cari. Mendapatkan emas 10 gram. Guys, kita pakai gelap yang enggak bunyi. Enggak ada di sini. Di bawah sini ada di sini. Iya. Dalam kan enggak bisa. Kalau dulu kali ya. Gimana mana ya? Oh, ini kayaknya kita dari luar, dari belakang. Oh, berarti kita menyelusuri belakang dulu. Di belakang kan masih belum diapa-apain ya. Siapa tahu banyak ketimun-timun. Ya coba kamu aja yang ngedeteksi ya, sini aku ngelilingin dong. Susah aku pakai ini, enggak mau. Berat. Berat. Mana bisa begitu ya, bisa. Iya. Sini aku aja aku. Ini coba Mel. Di mana? Kayaknya ke belakang situ deh. Kita dari belakang dulu ya. Ini bisa nih, lihat nih, aku bisa di sini. Kayaknya di situ nggak ada deh. Iya, lagi dibenerin rumah samping. Iya. Mau sampai dalam rumah itu nggak? Nggak usah, dari sini paku. Paku semua ini bunyinya. Oh itu tuh, ih paku juga. Coba Mel. Biasanya tuh ya harta karun tuh kayaknya bukan di tempat-tempat kayak gini deh, yang ada tanahnya. Ini tanah nih. Coba. Nggak ada, nggak bunyi. Nih coba dari sini nih. Kalau kalian. Coba di situ tuh. Gak ada di sini. Oh di sini sini aja nih Mel, banyak tanah Mel dari ujung sini nih. Mana? Sini Mel, dari ujung sini Mel, coba Mel. Paku. Bunyi. Apa ini? Coba buka. Buka aja. Di sini. Iya, di situ tadi. Ini. Apa? Oh, di oh iya. Ini Mel, sini Mel. Logam ya. Mana? Enggak bunyi. Ih seru ya nyari kayak gini. Iya, siapa tahu aja hoki kan. Ini. Gua aja dapat. Ini aja. Tapi coba dikorek, guys. Rio. Wah, ada tuh tadi bunyi tahu. Tahu. Ini. Mana? Ini bunyi.
ada ditipu-tipu gitu ya guys ya. Biasanya kecil-kecil gitu nggak sih? Wah, pecahan apa? Tanah. Coba di sini. Bunyi nih. Bunyi. Iya bunyi. Coba jalan ini, coba jalan. Oh, bunyinya kayak agak lama gitu berarti. Apa itu? Tuh. Apa nih? Apa ini? Wah, jam. Bilang-bilang jamnya. Ibu. Jam. Ada lagi enggak? Hidup enggak hidup, Mbak? Masih sih. Iyalah. Kayaknya ini masih udah lama deh, soalnya tuh lihat dia. Kotor banget. Coba sini. Coba gue pegang. Berat loh, kayak emas gitu. Wah, ini kayaknya mahal ini. Pegang sini. Itu. Nih, guys. Lihat, guys. Berat loh ini. Mahal, Mbak. Coba ini. Coba tadi kan kita dapat jam setengah di sini. Coba. Aduh. Mana? Mana kamu telusuri dulu. Enggak ada. Enggak ada. Masa tanam Mel. Iya, gak susah juga ya dibangunnya ini. Iya, soalnya. Coba dalam. Coba buka dulu. Coba bunyi di sini. Gali. Ini kali ini. Ini. Gali sampai dalam. Gali ya. Cepet yuk. Coba dalam sini. Sini. Ya. Tapi di sini banyak barang tahu. Aku masuk ya. Di sini enggak ada sih di sini. Ada. Ini Cak. Cak. Iya itu. Kan titanium. Itu sih. Coba Mel, pojok-pojok itu Mel. Mana? Oh. Di tapi di sini nih agak. Oh, bunyi. Coba. Bunyi di sini nih, Dek. Iya. Apa sih? Itu bongkar. Mana sih? Itu tuh. Di atas kayu itu, nah itu tuh. Ini. Iya. Iya, apa ini? Coba. Ih. Itu barang. Apa itu? Coba keluarin dulu. Coba guys, lihat. Tuh. Apa ini? Burung kamu deh, Ma. Ya udah. Itu apa? Ambil. Coba berani aku yuk. Coba. Ayo aku gak berani. Coba deteksi lagi. Kalau gak dicolek yuk. Aja. Pake ini deh yuk. Colek dulu. Coba. Magrib. Wow. Tapi kalau misalnya kayak gitu mungkin hewan kali ke. Pala kambing. Kayaknya pala kambing deh. Anak kambing itu. Kau tahu? Hai, pake banget. Apa itu? Pala kambing. Tengkorak ya? Apa itu? Kayaknya harus dimakan ya. Mantap guys. Itu dia gue. Kamu digentayangin yo. Waktu guys. Biar aja lagi berarti digentayangin. Yo, berarti ini tulangnya udah lama banget, Gio. Udah apa? Rapuh gini. Coba gue banting lagi. Coba tas itu. Patah enggak? Kasih di kayu kan. Nanti kita kasih tunjuk Aryan. Yes. Kalau kayak dinosaurus enggak sih? Iya. Kalau dinosaurus di sini sekarang. Iya. Ayo kita samping sini. Aku tahu deh cara makan ini gimana. Kayak gini nih, kamu megang ini. Nih, terus tangan kamu kayak gini. Nah. Mau gitu ya? Iya, sandarannya belakang itu. Set. Ada tengkorak masa di sini. Iya. Tapi wajar enggak sih? Soalnya kan ini rumah lama. Benar sih. Kita semua kesangkut. Coba sini. Kan banyak runtuhan. Ini. Bonekanya udah kotor. Ya tapi ini juga pasnya nih udah kayak masih kotor gitu tapi masih bagus. Ayo sini ya. As belum. Nila guys, ini pasnya tuh kayak udah kelihatan lama gitu kan. Iya. Tapi ini masih mulus, hebat banget pasnya. Mahal ini pasti. Apa di sini? Oh kita di sini. Di situ dah. Gak bisa masuk. Gak bisa ding. Dia tuh bunyi gara-gara ada paku-paku gitu guys yang runtuh-runtuh. Sama kalau coba di sini, coba di sini. Coba aja buka aja. Ayo. Asap ini yuk. Kamu nyari dulu gak sih? Ini udah bunyi dong. Berarti di sini ada dong. Guys, maaf ya guys, ada suara ngaji. Soalnya ini udah mau maghrib. Depan belakang tuh sholat guys. Gelap juga ini masih lama. Gak ada ya, ada yuk? Gak ada. Aduh dia guys. Depan belakang. Iya. Oh di dalam kamar ini nih banyak tanah nih di sini nih. Ayo masuk ya. Kayak gitu mah, mending kita ke ruang depan situ ya. Ke depan. Ayo, soalnya di belakang. Di depan itu masih ada yang belum kita lihat. Iya. Mana dia?
Gitu. Oh yang ruangan itu aja. Iya ruangan ini. Hati-hati. Wah bolongan ini nih. Udah darahnya ya? Iya. Bersih. Bau. Iya bau ya di sini. Tapi tenang sih. Di sini banyak bambu aja. Banyak besi guys. Jadinya dia baunya. Dari mana ya? Dari ujung sini dulu. Dari banyak. Ini sempit banget ya. Gak ada nih, gak bunyi. Ya bisa dibuka. Gak ada loh. Gak ada. Udah pulang lagi. Coba sini, di sini nih. Temen-temen. Wah, ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Ini enggak sih? Besi, ada besi, guys. Tangga. Enggak usah main itu. Ya, 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 ya. Di sini nih isinya besi semua, guys. Itu cuma perabotan jam dan fase. Fase. Dan datang orang. Oh. Ini bunyi terus gara-gara banyak besi-besi. Gila banget. Ternyata gak ada apa-apa guys di ruang itu. Aku kira banyak gitu kan. Soalnya di situ kan ada bolongan, mungkin di dalamnya itu banyak gak sih? Iya. Oh single yo. Oh di ruang yang gede ini itu ya yang jadi sekolah. Iya. Mana ya? Coba dari situ. Enggak. Coba di situ. Kan di sini masih bisa digali. Sabar geng. Pelan-pelan. Nah ada di sini nih. Itu tuh. Coba-coba gali-gali ya. Keramik ini. Oh masih keramik itu. Iya dah. Iya masih keramik yang di sini yang belum nih. Oh sini. Iya itu tuh. Sini nih, sini nih. Oh bunyi tuh banyak. Ada ini. Ada besi. Iya tapi di situ bunyi lagi. Nih di sini nih. Sini ya? Iya. Ini kayak kejutan gitu loh. Ya enggak. Gak ada apa-apa. Coba kamu ada lagi di sini. Tuh ada. Ada. Apa ya bunyi? Mencurigakan juga ya di sini ya. Tuh udah nggak ada lagi. Kayaknya skop kamu itu ya, coba ya. Oh iya. Kan? Oh salah, sampingnya. Des, ujung des, biasanya ujung-ujung nih. Ada apa tuh? Ada. Di situ tuh. Ini padat deh. Ada ya? Padat itu. Padat ya. Belum lagi. Coba cari-cari. Lumayan nih, kita kalau nemu emas ya kan gitu, siapa tahu. Tuh. Des, bunyi tadi di sini. Iya, coba kasih sabar ya. Buka ya. Batu coba. Ternyata. Itu emang di dalam deh. Ya, tunggu ya. Pantan. Wah. Ini kok bolong. Ah, coba. Ah, magrib. Apa itu? Coba sebelah sana nih, Ge. Coba magrib dulu. Kayaknya sih iya sih. Coba sebelah sana nih, Ge. Januin. Kelapa. Kelapa itu. Kelapa nih, Ma. Iya, ini. Ada mata, hidung gitu. Aku kira kelapa yang bolong itu loh. Coba guys, coba lihat tadi guys. Kalian aja. Coba guys. Nih. Coba. Kayak ini tembok gitu. Itu masih kecil kayaknya, sumpah. Bayi enggak sih? Tom Des, bayi enggak sih? Iya. Ada. Bayi apa? Wah, udah keluar. Apa jangan-jangan rumah ini bakal kuburan? Jadi horor gini kan tadi kita udah dapat ini sama jam. Tapi takut ini ada masalah kalau kita dapat kayak gitu. Iya. Yaudah, daripada di sini aja. Pulang aja.